Tanpa pelang melihat orang tanpa pakai sabuk pengaman. Ini main stop aja nih polisi di daerah Medan nih. Tanpa pelang melihat orang tanpa pakai sabuk pengaman. Ini main stop aja nih polisi di daerah Medan nih. Ini polisi daerah Medan nih ya. Nah, ini dia nih. Ini menyetop mobil Yaris. Mobil kami tadi sudah disetop sama dia meminta uang. Solusi mengasih uang harus pakai sipil. Ini sudah berbahaya kali. Pihak kepolisian tolong disidak ini. Oknum-oknum seperti ini disidakkan ini. Sidakkan ini ya. Ini ditolong disidak nih. Ini tolong disidak nih polisi ini. Dia menerima suap dia orang sipil naik kereta berdua. Yang sipil pakai baju biru tadi sudah saya videokan juga nih ya. Tolong diviralkan seluruh Indonesia. Tanpa raja resmi main-main paksa. Nih. Apa Pak, keluar ini aja. Keluar aja. Mana sinyal ya? Sinyal ya, Mak. Kasih sinyal, Mak. Sinyal, Mak. Tiupkan terus. Gak apa-apa, Pak. Videokan aja, Pak. Ya. Iya, betul. Tadi ada saya video. Tadi ada saya video juga. Iya. Ya, ada. Betul, betul saya lihat nih. Viralkan, viralkan. Tanpa ada razia, tanpa ada razia. Tolong viralkan, Bang. Viralkan. Viralkan, viralkan, Bang. Viralkan, Bang. Viralkan, Bang. Ini suap ada video sama saya, Bang. Viralkan, Bang. Kayak gini harus dihilangkan, Bang. Viral. Ya, 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 betul, Bang. Aku lihat, Bang. Viralkan, Bang. Viralkan, Bang. Viralkan, Bang. Ini oknumnya nih. Ha. Ini satu lagi yang terima uang nih. Yang baju biru terima uang. Yang baju biru terima uang. Ya. Apa enggak ada? Ada saya videokan. Ya ada ya. Ada saya videokan. Buktinya ada. Saya viralkan. Ya, tanpa ada razia buat apa ada? Ya. Ya. Ya, saya viralkan. Ya. Ya. Ada. Ya, viralkan. Yuk. Ya, kita viralkan. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Gani Isir, Kombes Pol, selaku Kapolrestabes Medan. Pada kesempatan ini menyampaikan perasaan prihatin, menyesali terhadap sikap perilaku, tutur kata dan tindakan dari oknum personil kami. Kami mohon maaf kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kota Medan, karena apa yang diperbuat oleh oknum personil kami telah melukai perasaan dari hati warga masyarakat yang berada di mana saja ketika mulai melihat video yang kemudian menjadi viral terang. Terkait dengan hal ini, sikap perilaku tindak tanduk dari oknum personil kami, kami akan melakukan tindakan tegas. Kami sudah mengamankan calon tersebut atas nama beliau juga RS, MRS,
dan kita akan proses melanggar PP 2 tahun 2003 terkait dengan peraturan disiplin Polri, khususnya pasal 4, pasal 3 ayat 1, pasal huruf I, pasal 5 huruf A, pasal 6 huruf B. Ini di samping itu kita akan mengusulkan juga untuk kampus-kampus tersebut dimutasikan keluar dari wilayah penugasan Polrestabes Medan. Ini sekali lagi kami atas nama